Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binimatillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ba'du, sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi limpah rezeki, barokah, selamat dunia akhirat. Kali ini saya berada di Gunung Pulau Saru, Kadoejo. Saya mau mengeksplor makom keramat Sang Hyang Prabu Jayalaksana atau Sang Hyang Dengdek. Dukung terus channel Kobral Bantani, subscribe, like, comment, and share. Seperti apa kelanjutan penelusuran kali ini? Mari ikutin saya. Ya sahabat, inilah jalan menuju ke makom keramat Sang Hyang Prabu Jayalaksana atau Sang Hyang Dengdek. Sahabat, inilah makom keramat Sang Hyang Prabu Jayalaksana atau Sang Hyang Dengdek yang berada di Gunung Pulau Saruy, Kadoejo. Maklum, kali ini saya ekspor sendirian, jadi tidak bisa menampakkan dirinya sepenuhnya. Situasi lingkungan seputaran makam keramat Sang Hyang Prabu Jayalaksana atau Sang Hyang Dengdek. Oke sahabat, mari kita menuju tempat pemandian beliau di masa saat masih ada. Ikutin terus penelusuran kali ini, jangan di skip biar enggak. Oke sahabat, kita menuju sumur batu. Sumur batu, di dalamnya ada airnya sahabat. Konon katanya, menurut keterangan penduduk setempat, air ini walaupun kemarau tidak pernah kering dan diambil seberapa aja, cukup hanya segitu-gitu aja airnya. Dipercaya bisa untuk segala macam penyakit atau sejenisnya. Tapi jangan percaya sama airnya, yang percaya sama batunya, semuanya tanpa seizin Allah, kersaning Allah, tidak akan bisa terjadi.
jangan di skip biar nggak tidak jadi salah paham. Dukung terus channel Kobra Albantani, subscribe, like, comment, and share. Mari kita menuju tempat pemandian Sang Hyang Prabu Jayalaksana, konon katanya seperti itu. Wallahu alam. Jalannya licin, sahabat. Ya, inilah sahabat lokasi sumur tempat pemandian Sang Hyang Prabu Jayalaksana atau Sang Hyang Dengdek. Seperti apa? Mari kita mendekat.